Salam, masih ingat salam? Selamat pagi. Jawab. Selamat pagi. Oh, yang selamat siapa? Pagi. Kita selamat tidak? Ya, tapi tidak salah karena itu memang bahasa Indonesia. Cuma sebagai umat Islam tidak cukup hanya selamat pagi. Harus dengan salam yang lebih baik. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Yang tadinya bakal digigit anjing, assalamualaikum, gak jadi. Yang tadinya bakal ketipu, assalamualaikum, gak jadi. Berapa banyak orang yang bisa selamat kalau salam kita tulus? Ayo, lihat preman pinggir jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prem, boleh jadi dapat hidayah. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Langgeng, itu berkah namanya. Ayo atuh hadirin, dan kita mengucapkan itu sama dengan balik ke kita. Nih buktinya. Assalamualaikum. Tuh, karena ngasihnya dikit, baliknya juga dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin. Ribuan orang mendoakan. Makanya dahululah mengucapkan salam walaupun sunnah. Hukum menjawab salam wajib. Tiga, senyum, salam, sapa. Nah ini kelemahan. Udah kenal belum? Bah, dengan yang sebelahnya tuh yang nempel. Bah, bah, itu sebelahnya kenal belum? Udah kenal. Eh, pakai baju putih. Udah kenal belum? Lalu, ayo salaman aku dari tadi. Inilah kelemahan kita. Ayo pada salaman, salaman, kenalan dulu kiri kanan. Ayo salaman, salaman. Yang gini-gini aja disuruh amatun. Saya gak ngerti kenapa kita teh duduk sebelahan ngahuleng. Dari jam berapa di sini? Cik atuh, ini teh saudara, betul? Ayo ah, biasakan. Duduk. Assalamualaikum Pak. Siapa tahu nanti jadi mantu. Ditanyakan oleh yang sobat. Sudah nikah belum? Belum, sama dengan saya. Hadirin, jangan sungkan sapa dengan baik. Naik bis, sapa. Harus begitu, yang sopan. Tapi jangan sembarang sapa. Bapak itu umurnya berapa? Kok kelihatan tua banget? Sakit. Atau ibu berapa kintal sekarang, itu juga sorry. Jangan hal-hal yang pribadi, termasuk jangan nanya sudah punya anak berapa. Jangan, karena tidak semua orang sudah punya anak, benar? Apalagi reuni, mana suami ikut, gak ikut. Jangan, tidak semua orang sudah bersuami, atau ada yang pisah, atau mungkin ada yang suaminya sedang di mana. Jangan segala nanya tentang urusan pribadi. Gaji berapa sekarang? Jangan. Berat badan, ukuran kaki, terus umur, jangan. Apalagi ke wanita, berapa sih umurnya deh? Oh, enggak usah nanya. Dari parfumnya aja udah kebaca ya usia tuh kan. Tapi enggak usah diomongin. Misalkan lewat kasen tuh ya, atau oh iya, balita nih. Oh iya, kalau remaja apa? Gatsby dan sebagainya dia. Oh yang remaja, kurang modal. Kalau udah agak dewasa, oh ini padung. Tapi kalau ini senior nih, beliga dan sebagainya. Maaf ibu, maaf. Ada orang tua, ini kakek, maaf kek. Saya kan dulu heran. Pas dia ketemu kakek yang kecium dia yang PPO, Liga, Remason. Ah,
sekarang saya sudah merasakannya, hadirin. Mau tidur pakai geligat itu nih enak, hangat loh, sudah tua nih saya. Tahu kan ciri orang sudah tua? Yaitu satu dari parfumnya, ada tiga kan cirinya tuh. Yang kedua itu cepat lupa, dan yang ketiga saya lupa. Ayo ah, senyum, salam, sapa. Juga apa yang dilarang? Jangan suka nanya amalan-amalan sunnah. Kalau hari Senin gak usah ditanya. Sedang saum Senin Kamis enggak? Nah ini gak perlu. Yang tadinya ikhlas bisa jebol. Kalau dia diam aja dianggap sombong. Kalau dia mengatakan tidak, bohong. Saum enggak Senin Kamisnya ya? Insya Allah saya sedang saum Senin Kamis. Sebetulnya sih bukan Senin Kamis, saya saum Daud asli. Hanya hari ini pas jatuh di hari Senin. Alhamdulillah saya sudah 5 tahun mengenalkan saum Daud ini. Merasa bersyukurlah saya. Dan juga kalau saum itu kan pasangannya tahajud. Jadi saya tahajud ya. Dan yang tidak boleh lupa wajib saya biasakan. Satu. Habis pahala gara-gara kamu nanya ya. Diam hadirin, jangan usil. Gak usah nanya sudah berapa juz ngapalin. Gak perlulah. Kalau hanya iseng, karena membuat kotor hati nanti orang, ya kan? Bisa ditambah-tambah oleh dia. Dia baru ngomong juz 30, tapi sengaja dia balikinnya sekitar 30 juz. Itu memang sama angkanya, tapi beda tempat, fatal. Dan jangan sok tahu lagi, seperti yang di Afrika itu, seorang menteri katanya ya, datang ke pesantren-pesantren. Ini alhamdulillah Pak Menteri, dia sudah hafal 10 juz. Bagus, bagus. Terus tingkatkan, lebih banyak lebih bagus, semangat. Nah kalau yang ini sudah 30 juz, bagus, terus tingkatkan, tambah terus, tambah. Dia gak tahu itu udah maksimal 30 juz. Makanya udahlah, tidak usah segala diobrolin kalau jadi masalah. Sepakat?